Penjelasan program on-off light menggunakan Arduino. Pertama, kita deklarasikan dulu pin-pin yang digunakan. Cons integer pin light merah sama dengan 8. Cons integer pin light kuning sama dengan 9. Cons integer pin light hijau sama dengan 10. Cons integer pin light biru sama dengan 11. Jadi artinya kita deklarasikan variabel konstanta integer untuk pin LED merah menggunakan pin Arduino 8, pin LED kuning menggunakan pin Arduino 9, pin LED hijau menggunakan pin Arduino 10, pin LED biru menggunakan pin Arduino 11. Jadi nanti harus kita sesuaikan pin-pin Arduino ini dengan LED-LED yang mau kita gunakan, disesuaikan dengan pin yang sudah kita deklarasikan. Selanjutnya di setup itu biasanya kita pakai untuk inisialisasi pin. Pin mode pin LED merah sama dengan output. Itu artinya kita inisialisasi pin LED merah sebagai output, pin LED kuning sebagai output, pin LED hijau sebagai output, pin LED biru sebagai output. Kenapa kita set sebagai output? Karena di project ini kita set LED sebagai output digital. Selanjutnya di loop itu ada digital red, pin LED merah, high. Artinya kita perintahkan sinyal digital high atau 5 volt ke pin LED merah. Digital right, pin LED kuning low. Artinya kita perintahkan sinyal digital low atau 0 volt ke pin LED kuning. Digital right, pin LED hijau low. Artinya kita perintahkan sinyal digital low atau 0 volt ke pin LED hijau. Digital right, pin LED biru low. Artinya kita perintahkan sinyal digital low atau 0 volt ke pin LED biru. Jadi untuk project ini artinya untuk digital red pin LED merah high adalah meng-on. Jadi pin LED merah on, pin LED kuning off, pin LED hijau off, pin LED biru off. Selanjutnya delay 1000. Delay 1000 ini kebetulan di Arduino satuannya milisecond. Jadi delay 1000 adalah delaynya 1 detik atau 1 second. Selanjutnya ini pin LED merah seperti di atas, pin LED merah off, pin LED kuning on, pin LED hijau off, pin LED biru off. Delay lagi 1 detik. Pin LED merah off, pin LED kuning off, pin LED hijau on, pin LED biru off. Delay lagi 1 detik. Pin LED merah off, pin LED kuning off, pin LED hijau off, pin LED biru on. Delay lagi 1 detik. Jadi kesimpulannya dari program ini, LED nyala bergantian, LED merah on, LED kuning on, LED hijau on, dan LED biru on secara bergantian. Untuk delaynya bisa kita ubah-ubah tergantung kebutuhan. Misalnya kalau kita tulis 2000, artinya delaynya 2 detik. Kalau kita tulis 500, jadi 0,5 second atau detik, jadi setengah detik. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.